Saat durung nonton, ojo lali di like, di subscribe. Nah, sing terakhir, ojo lali, bele. Lur, 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 lur. Malam kali ini kita mau buat nggih apa ya, Nay? Sego goreng. Sego goreng menu spesial ala kami. Nasi goreng. Yo roti goreng berarti yo nasi goreng. Yo nasi, ini mau buat nasi goreng campur nutrisari. Ini sama mangga. Mangga muda. Padahal sego iki wis matengnya apa digoreng. Dut. Blek dut. Ini 3 siung bawang merah. Terus apa lagi ya? 1 siung bawang putih. Lombok 6. Manggane secukupnya. Nasi ini 1 piring. 2 nutrisari. Oke, ini apa rasanya ini? Oke, persiapan komodi cetek nasi. Tangannya kuat tuh. Ini teksturnya dua halus. Gak halus so. Menggoluan gak ada masuk ini. Mangga ini dikhususkan mangga yang matang. Ini istimewa. Jadi nangis. Bawangnya sedep. Saya berdut ulek. Saya mau menyiapkan kompor. Mana sih dulu? Mana sih kompor? Ini bumbunya wis halus, halus sudah jadi bumbu ya. Bumbu halus, alat-alat siap, kompor. Nah, kompor kerap minyak secukupnya. Cara rasanya gue koyok opo. Rasanya koyok opo, aku deh gue ngerti. Makanya ini eksperimen. Tunggu sekitar satu jam. Ya enggak lah, wis wis anu kok. Wis panas. Masukkan bumbunya secukupnya. Wih. Bumbunya nyegrak, nyegrak ya bumbunya dia. Loh, pedes. Kok ngalang lagi bumbu wong. Wih. Butuh skill khusus gue goreng. Soalnya ini bumbunya sih. Bumbunya nyegrak-nyegrak. Terus enak-enak banget. Pangine. Iya, terus piye? Peleme piye kroso ya? Istimewa. Pelem seger to. Sing merek seger iku peleme guys. Pelem, pelempuan. Pelempuan iki perempuan, pelempuan. Nah, iki digoreng iki pelempuan. Mari masuk, Bro. Oke, nutrisari. Nutrisari. Oke. Aku jone sik. Iki nang sik. Campur nutrisari. Nah, nutrisari secukupnya. Tergantung selera. Gending, gending. Ini selera ini manis yo diokein nutrisari ini. Nah, lho, warnanya guys, warnanya seketok merah. Lombok banget. Sedap-sedap, amazing. Amazing joss jancong kae. Wis, tong. Ini suatu saat saya buka warung. Nutrisari ini terasa karek masuk nol ini segone ini wes ini yang peteng bawah ini sudah mangan ini yang peteng ini wes iya kira-kira rasanya ini yuk asalnya gincu kok gincu ini boe kaya nasinya dimasukkan secukupnya enggak lah ini mau ambu ini gak umum jelas seger ini ya diudek-udek sampai roto peleme gak berpat nah ger gue rasanya kalau apa ya betul laro wey kecap ya, tambahin kecap lagi tambahin sesuai selera kecapnya cukup kecapnya kecap nah kecap
Galau. Gini ini kayak tuh gede. Soalnya nasi ini kan yo kurang ben nutrisari ini. Tambah nutrisari. Ben abang. Ben muda seger nih uteng. Ben muda abang. Semakin merah merah merona. Istimewa. Diusik sampai rotok. Sampai rotok saya gak rotok marai iri. Ini kalau es matang aja lagi. Saya kira sambil ngudek-ngudek aku tak nyiap nih apa gitu sendok ya sih perlu ya sendok udah langsung nih gini kok saya mau sendok no. Persiapan nah. piring gak usah piring sini gini ya yes jolali kompor di patah ini taruh rasa nih nasi goreng bumbu nutrisari campur segar. Campur mangga segar iya kaya apa rasanya gitu untung aja bismillahirrahmanirrahim iya kan sejujurnya aku yang suarak nih wah nek sekolah bunyi ya ger kaya ger no Negera jangan sampai berbes berempat. Kukira rancor. Sampai berbes berempat. Apa ini? Kau umum. Pelem ya. Padahal jenengnya matang tapi. Rasa tenan pelemnya. Pelemnya rasa ini senso. Mosak masih. Nutrisannya kroso tadi. Pokoknya istimewa. Untuk sini kerosong. Mesti memang boleh dicoba. Iso di jajal nih gua mah, tapi kudu catat resep-resep emang. Ningsor gini ya. Ningsor gue nek resep-resep ini. Jolali. Tenang. Sumpah ngegerak, ngegerak mana belum ini. Terus saya pengen jajal, iso jajal langsung. Sing minat tulang sore ini, ya sumpah rasanya jancok, cong tenan rasanya jancong tenan. Legine oleh, kecuti oleh, pedesnya tapi hilang. Wis cukup semene resepe kali ini, bisa dicoba nih omah. Salam, telur. We'll be right back.